cepat, Flo. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Mula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ya. Buih. Pada suatu hari tidak jauh dari sini, Bing bermain bersama Pando hari ini. Tengok. Buih, pecahkan. Satu lagi buih, pecahkan. Zup, 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 zup. Oh, dah hilang. Zup, 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 zup. Ia hilang semula. Masukkan sedikit lagi benda ini. Flop, kami nampak buih. Yeah. Awak nampak tak? Ya, yeah, saya nampak. Apa yang awak buat, Flop? Saya membuat air buih. Itu untuk apa? Buih. Zip, 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 zip. Zip, zip, zip. Boleh saya cuba, Flop? Boleh. Nah, kamu perlukan penghembus buih. Boleh saya pilih warna jingga? Ambil Terima ni. Terima kasih, Flop. Boleh saya pilih warna biru? Ya, ambil ni. Terima kasih. Sekarang, untuk jadi pakar penghembus buih, kamu perlukan air buih. Kemudian, tiup dengan jumlah yang sesuai. Saya pun akan buat macam tu. Saya pun. Flop, ia tak berkesan. Ya, saya punya pun sama. Jika kamu tiup dengan lebih perlahan-lahan, tiup dengan sedikit sahaja. Macam ni. Celup, angkatkannya, kemudian dengan perlahan. Giliran saya. Saya pun. Celup. Celup. Angkat. Angkat. Dan sekarang perlahan. Buih-buih. Macam tu, Pando. Kamu berjaya. Zip. Cuba lagi sekali, Bing. Okey. Celup. 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 Angkat. 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 Dan dengan perlahan. Tengok buih tu. Penghembus buih saya tak berfungsi untuk mana buih. Boleh saya guna awak punya? Okey. Kita tukar. Okey. Saya akan tip buih yang sangat besar, Flop. Baik. Celup. Celup. Angkat. Angkat. Dan dengan perlahan. Masih tak berfungsi, Flop. Kita terus mencuba, Bing. Masih ada banyak buih sedang tunggu untuk ditiup. Okey. Celup. Angkat. Aha. Dengan perlahan, tiup semua nafas kamu ke dalam buih. Dengan perlahan sahaja, Bing. Cuma nafas perlahan kamu. Tengok, saya berjaya. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Zip. Pando. Pando. Apa? Itu buih saya. Dan saya nak pecahkan. Oh.
Ya, pecahkan buih adalah sebahagian dari keseronokan. Oh. Mari jimatkan nafas tu untuk meniup lebih banyak buih, Bing. Okey. Dan kali ini, jangan pecahkan, Pendo. Okey. Celup. Biar saya tunjuk. Saya boleh buat. Oh. Tengok. Banyak buih saya buat. Macam mana awak buat tu? Saya tak tahu. Saya cuma lambat dan ikut sendiri. Kamu cipta cara kamu sendiri untuk keluarkan buih, Bing. Buih, Bing. Buih, Bing. Ajar saya. Tunjuk saya. Okey. Macam ni. Awak perlu celup. Angkat. Dan... Awak adalah pakar buih. Saya adalah pakar buih. Saya pun. Saya adalah pakar buih. Ini menarik. Ajar kami cara membuat buih. Dan saya tak berjaya. Tapi Flop suruh dengan perlahan. Dan saya berjaya keluarkan buih. Kemudian, Pendo buat zup. Tapi dia tak nakal. Pecahkan buih adalah sebahagian daripada keseronokan. Kemudian, saya jumpa cara baru untuk keluarkan buih. Kami semua keluarkan banyak buih. Meniup buih adalah gaya Bing. Dan saya adalah pakar buih. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Buduk-buduk. Hai, Bing. Hello, Penny. Hello, Mila. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Boot besar. Pada suatu hari tidak jauh dari sini, Bing bermain menjadi gergasi hari ini. Tengok. Dam. Saya gergasi. Dan saya akan serang semua bangunan. Boom, 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 boom. Saya Gergasi. Baiklah, Gergasi. Hujan berhenti, jadi sudah masanya hantar Sula pulang. Tak nak. Tapi kalau kita keluar sekarang, kaki akan basah. Oh, ya. Nasib baik kamu bawa boot kamu. Ya. Sedia. Saya dapat pakai boot saya. Dam. Saya Gergasi. Boom. Saya Gergasi. Baiklah. Ayo. Jom pergi. Baiklah, gergasi-gergasi kecil. Mari, arah sini. Flop, saya bukan kecil. Saya gergasi yang sangat besar dengan buih yang sangat besar. Saya bersama. Saya akan serang pokok yang kecil itu. Hati-hati, pokok. Gergasi nak datang. Saya akan serang hutan yang kecil itu. Hati-hati, hutan. Satu lagi gergasi akan serang awak. Kamu berdua tunggu. Arnab merah bermakna... Berhenti! Betul. Sekarang kita tunggu arnab hijau. Kita hampir jadi basah kuyup. Kami gergasi dan kami pakai bot besar. Kami tak akan basah kuyup, Flop. Oh. Dan.
Arnab hijau bermakna jalan. Ayuh gergasi, cuba jangan hancurkan kereta. Tengok lompat tu, Bing. Ada banyak lompat. Hati-hati. Gergasi pun akan basah, Bing. Tengok, Bing. Saya nampak diri saya di lompat ni. Oh. Tengok. Saya nampak awak. Saya akan percik awak. Percik. Oh, kapal kecil. Saya akan serangnya. Hati-hati kapal kecil. Gergasi akan serang. Petik. Bing, saya jumpa lompat paling besar. Oh. Ikut saya. Oh, yang ni paling besar. Petik. Bukan. Petik. Yang ni lebih besar dari yang tu. Oh. Percik. Yeay. Oh. Yang ni adalah lompat yang paling besar. Bing. Yeay. Hati-hati. Bing. Oh. Ew. Jiji. Oh, ya sejuk. Kamu tak apa-apa, Bing? Saya tak suka bila basah. Ya. Nampaknya gergasi pun akan basah, Bing. Awak berlumpur, Bing. Boot awak berlumpur. Dan pakaian awak juga sudah berlumpur. Dan telinga awak pun berlumpur. Mari kita jumpa Amal. Ya. Dia pandai keringkan gergasi. Okey. Saya sejuk, Flop. Tengok, Amal. Oh. Apa yang dah jadi ni? Saya basah. Saya tak suka, Amal. Kami pura-pura jadi gergasi. Dan Bing buat percikan yang gergasi. Dan I percik sampai sini. Dia ada lumpur di boot dia. Dan pakaian dia, dan telinga dia, dan semua tempat. Nampaknya gergasi kecil ni membuat percikan yang terlalu besar. Dan itu membuatnya jadi basah. Tapi, saya pasti kamu suka mandian panas gergasi. Dan tuala gergasi yang gempal. Dan bagel gergasi berperisil lobak. Ya, saya nak. Tak. Dalam rumah tak boleh masuk but gergasi. But lumpur yang berbau letak di luar. Okey. But berlumpur awak, Pink. Yeay! Hai. Saya dah sula jadi gergasi. Dan gergasi buat bam, bam, bam. Dan kami lompat di atas semua lompat. Kemudian, saya lompat di atas lompat yang besar. Petik! Dan saya terjatuh. Dan saya basah seluruh badan. Dan saya jadi sejuk dan basah dan saya tak suka. Walaupun awak ingat awak gergasi, dengan boot yang besar, awak masih boleh jadi basah jika ia lompat yang sangat besar. Boot besar adalah gaya Bing. Dan saya dapat bagel gergasi berperisil lobak. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Hai, Bing. Hello, Mula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ya. Hula hoop. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing belajar benda yang baru hari ini. Oh. Hai, Bing. Tengok apa yang saya ada. Hai, Coco.
Hello, Charlie. Hop, ini dia, Charlie. Itu apa? Ini adalah Holly Hula Hoop. Dan saya boleh bawa banyak hula dengannya. Tengok, Bing. Hula, hula, hula. Oh, itu tiga hula. Cukup bagus. Tapi di rumah saya buat tujuh. Boleh saya cuba? Ya, biar saya tunjuk. Mula-mula, awak berdiri macam ni. Ya. Ya. Kemudian, awak putarkan gelung dan buat ni. Hula, 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 hula. Saya pula. Pula. Jadi, ia ke hadapan, ke belakang. Bing, itu hula hoop. Bukannya gelung menari. Dan ia gelung melompat. Lompat, lompat, lompat. Hula sangat suka. Perhatikan saya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Saya, saya, saya. Kita cuba terbaik saya. Boleh saya cuba? Nah, Bing. Saya juga akan buat lapan hula. Oh. Sebentar. Saya boleh buat. Saya boleh. Ya, kamu boleh. Nah, cuba sekali lagi. Oh. Ia susah. Pertama kali pun susah buat saya. Saya perlu terus mencuba dan cuba. Kemudian, tada! Oh. Kemudian saya boleh. Hula, hula, hula. Oh. Betul cakap Koko, Bing. Sedia untuk cuba lagi? Jangan kunyah, Charlie. Charlie juga nak cuba buat hula. Maaf, Charlie. Awak perlu boleh berdiri untuk bermain dan membuat hula. Dia boleh merangkak masuk. Masuk ke dalam terowong, Charlie. Ianya kereta api, Charlie. Cucu. Oh, Charlie sangat suka, Bing. Dia ingat ini terowong. Oh, ya. Gelung terowong. Saya tahu, Koko. Jom lakukan hula bersama. Ya, dan saya boleh tunjuk awak caranya. Bing, cara awak buat salah. Ikut cara saya. Hula, hula, hula. Sedia untuk cuba lagi, Bing? Ya, sekarang saya tahu cara untuk lakukannya, Flop. Hula, 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 hula. Oh, oh, itu betul. Oh, tunggu sebentar. Hula. Oh, saya boleh buat. Hula. Oh, hula. Saya boleh lakukannya. Oh. Awak nampak tak, Flop? Ya, saya nampak, Bing. Satu, dua, dua hula. Saya ajar awak cara hula, Bing. Tengok saya hula. Hula, hula. Yeay. Oh, oh, oh. Kamu tak apa-apa, Bing? Oh, Bing. Oh. Tengok apa awak buat pada Holly. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Saya suka Holly Hula. Oh, maafkan saya, Koko. Saya tak sengaja rosakkannya. Saya tahu awak tak sengaja. Tapi ia masih rosak. Flop boleh baikinya. Boleh awak baikinya, Flop? Mari kita tengok. Oh, saya tak rasa saya boleh baikinya lebih dari itu, Bing. Oh, sekarang saya tak boleh lakukan hula. Oh, maafkan saya, Koko. Oh. Nampaknya Charlie masih boleh bermain gelung terowong. Boleh tengok kalau saya masih boleh buat lompatan gelung? Oh, masih boleh. Holly masih berkesan untuk dilompat, Koko. Memang betul. Lompat, lompat. Awak cuba, Koko. Okey. Lompat, oh. Lompat, lompat. Oh, saya boleh buat dengan laju. Lompatan yang bagus, Koko. Dan ini pula. Oh, Flop. Awak melangkah gelung. Awak melangkah dengan bagus, Flop. Apa kata kita semua cuba? Awak boleh cuba dulu, Koko. Terima kasih, Bing. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Langkau. 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 Langkau.
Langkau. Saya pandai melangkau. Saya suka lakukan hula. Tapi saya suka melangkau gelong. Dan melompat gelong. Ya, Charlie. Gelong terowong juga. Mari, Charlie. Cucu. Hai. Koko bawa Holly hula hoop. Dan awak lakukannya macam ni. Hula, hula. Daya susah. Saya dan Charlie jumpa pelbagai cara lain untuk bermain. Seperti lompat gelong. Dan gelong terowong. Kemudian Holly pula patah. Dan Koko tak dapat nak lakukan hula lagi. Dan saya sedih. Jadi, sebaliknya kami bermain permainan lain. Dan ada pelbagai cara untuk bermain. Dan bermain. Hula hoop adalah gaya Bing. Hula. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Hello, Charlie. Buduk-buduk. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Hula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ya. Memberi. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing memilih hadiah hari ini. Hello, Bing. Hi, Flop. Selamat pagi, Peggy. Saya nak cari hadiah untuk Sula. Hari ini hari jadi Seperti yang awak nampak, kami ada urusan penting. Itu memang urusan yang penting. Apa yang kamu nak hadiahkan, Bing? Wah, saya nak bagi Sula ni. Truk gergasi itu sesuatu yang Sula suka ke? Ya, tengok Flop, ia ada bahagian ni. Tayar besar dan ia boleh vroom. Oh, benda jenis apa yang Sula suka, Bing? Dia suka sayap pari-pari. Ia berkilau dan ia suka menari. Dan tongkat ajaib dia. Dan dia suka kereta tak? Tak. Apa kata kita cari sama-sama benda yang dia suka? Ya, sesuatu yang berkilau. Oh, itu berkilau? Betul. Ia berkilau. Tapi sesuai tak dengan Sula? Tak. Itu tak sesuai dengan Sula. Ini macam mana, Bing? Apalah Flop ni? Ni bukan masa untuk mandi. Ni masa untuk hari jadi. Sula suka benda berkilat dan benda berkilau. Berkilau? Oh, saya ada benda macam tu. Macam mana dengan tongkat istimewa berputar? Oh, ia berkilau. Saya suka. Tongkat yang berputar. Itu sememangnya sesuai dengan Sula. Kita patut beli ini ke, Bing? Ya. Dan kamu perlukan beg hadiah untuk hadiahkannya. Ia sedang berputar. Terima kasih, Flop. Terima kasih, Peggy. Sula pasti sangat suka, Bing. Boleh saya pegangkan, Flop? Boleh. Terima kasih, Paget. Selamat tinggal. Selamat jalan, Flop. Selamat jalan, Bing. Saya harap Sula suka hadiah hari jadi dia. Selamat tinggal. Terima kasih. Apa kata kita masukkan tongkat tu ke dalam beg dan pergi berikan Sula hadiahnya sekarang? Okey. Oh, arnab hijau, Bing. Ayo lintas. Flop, boleh saya periksa tongkat ni masih berfungsi lagi? Bukan di tengah jalan, Bing. Kita tengok bila sampai di taman. Okey. Saya suka tongkat berputar ni, Flop. Ya. Tongkat ini hadiah yang sesuai untuk Sula, Bing. Dan Sula pasti suka. Sedia? Mungkin kita boleh bagi hadiah Sula esok. Oh,
Kita boleh berikan esok, Bing. Tapi hari jadi sulah hari ini. Dan dia tak sabar mahu jumpa kamu. Oh, ya. Yeah. Kamu nak tekan loceng, Bing? Ya, yeah, okey. Hello, Bing. Hari ini hari jadi saya. Dan awak yang pertama sampai. Dah tengok apa saya dapat. Dan saya ada warna jingga untuk awak. Nah. Hello, Bing. Hello, Flop. Hello, Amma. Masuklah. Kami ada bagel lobak dan oh, kek hari jadi dan pelbagai permainan aha, untuk bermain. Dan Flop, hmm? Ini pula untuk awak. Oh, terima kasih. Selamat hari jadi, Sula. Oh, itu hadiah untuk gadis hari jadi ke? Ah, itu untuk saya. Hadiah saya. Bing pilih hadiah itu khas untuk kamu, Sula. Oh, selamat hari jadi, Sula. Ini tongkat. Terima kasih, Bing. Dan ia berputar. Oh, Sula. Tengoklah apa anak bijak tu hadiahkan. Wah, saya suka. Saya pun suka tongkat berputar tu. Hmm. Saya nak tongkat tu. Ya. Yeah. Saya nampak tu. Tengoklah hadiah tengok saya. Tengok Sula. Hadiah kamu buat dia sangat gembira. Betul? Wah. Ya. Yeah. Oh. Ini hadiah yang paling-paling terbaik. Terima kasih, Bing. Oh, bagus untuk kamu, Bing Bunny. Kamu pemberi hadiah yang baik. Wah, ia ada bunyi muzik. Flop, saya tak tahu ia ada bunyi muzik. Saya sangat suka. Awak cuba, Bing. Oh. Saya suka tongkat berputar saya. Saya yang pilih, Sula, untuk hari jadi awak. Hmm. Terima kasih, Bing. Ya. Yeah. Hai, hari ini hari jadi Sula. Jadi, saya pilihkan hadiah hari jadi yang sangat-sangat bagus. Ia adalah tongkat berputar yang sangat berkilau. Dan saya nak simpan untuk diri saya. Tapi saya perlu hadiahkannya untuk Sula. Sula sangat suka. Dan dia jumpa bunyi muzik. Ia membuatnya lebih seronok. Susah untuk bagi hadiah kalau awak nak simpannya. Tapi bila awak beri kepada kawan awak, kadang-kadang awak boleh konsep mainan tu. Memberi hadiah adalah gaya Bing. Selamat hari jadi, Sula. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Buduk-buduk. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa-apa. Ya. Yeah. Masa bercerita. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing mahu membaca cerita hari ini. Flop, boleh bagi buku Hopi TV saya? Tolong. Saya rasa mandian terlalu basah untuk buku, Bing. Walaupun buku Hopi TV. Oh, tolong, Flop. Saya mahu baca cerita. Oh, okey. Buku tak suka mandian. Jadi biar saya pegangkan untuk kau. Hopi TV. Dan penjaga bulan. Yeay! Hopi TV! Hopi TV sedang tidur dalam buaian bila dia dengar... Tangisan! Dia dengar tangisan. Buhuhu! Hopi TV menguap. Hopi TV suka tidur. Siapa sedang menangis? Tanya Hopi TV. Siapa perlukan bantuan saya? Dia rasa bintang sedang menangis. Hmm. Dia perlu terbang ke bintang. Ya, betul.
Itu hampir terkena Hopti. Jadi, Hopti bangun dari buaian dan dia meregang dan jerit. Hopti! Semakin banyak percikan dalam ni dan buku tak suka mandian, Bing. Oh. Ayuh keluar sebelum Hopiti terbang ke bintang. Oh, itu bahagia kegemaran saya. Dia akan terbang. Dan dia... Up, up, up. Bukankah Hopiti perlukan mantel untuk terbang? Oh. Hopiti, bos! Okey, mari keringkan kamu. Kucuk, 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 kucuk. Dah pun selesai. Sekarang, Hopiti sudah sedia untuk terbang ke bintang. Kemudian apa jadi? Boleh saya pegang buku itu? Boleh. Saya sudah kering. Baik. Hopiti terbang ke bintang. Tapi bintang tu sedang gembira. Aha. Jadi bintang tu tak menangis. Ayuh cari siapa yang menangis. Jom kita tengok apa yang jadi. Hopiti masih boleh dengar bunyi buhuhu. Flop. Dan dia sedar rupanya bulan yang menangis. Dia perlu terbang ke bulan. Hmm. Bukankah Hopiti perlu pakai sesuatu? Ya, yeah, dia perlu suai angkasa dia untuk terbang ke bulan. Telinga. Kemudian apa jadi? Hopiti tak berjaya sampai ke bulan sebab dia tersangkut di awan yang berpetir. Kasihan Hopiti. Tangan? Tangan apa, Flop? Dia terbang keluar seperti ini. Bush! Awan petir membuat mantel Hopiti sangat basah. Dia tak boleh terbang ke bulan. Tengok, Flop. Dia sangat basah. Tapi ketika Hopiti sedang jatuh di udara, angin hangat meniup Hopiti menjadi kering semula. Ya, angin pun... Kemudian apa jadi? Mana buku saya? Oh. Itu buku saya. Oh, tidak. Buku kamu dah basah. Air masuk ke dalam buku saya. Oh, buku memang tak suka mandian. Kita masih boleh baca tak? Malam ni tak boleh. Kenapa? Sebab ia sangat basah. Oh. Muka suratnya sudah melekat. Buku ini perlukan masa untuk kering. Tapi macam mana dengan cerita Hopiti saya? Ah, kita masih boleh bercerita, Bing. Kita tak perlukan buku untuk itu. Mari, apa kata kita whoosh ke bilik tidur kamu dan ceritakan Hopiti kita di sana. Okey. Mari. Whoosh! Kamu ingat apa Hopiti buat di dalam kisah itu, Bing? Hopiti... terbang ke bulan. Betul. Kemudian? Dia sedang mencari penjaga bulan dan penjaga bulan tu sedih. Jadi, kenapa penjaga bulan sedih? Sebab dia tak dapat tidur. Betul. Dan Hopiti nyanyikan lagu tidur untuk dia. Dan penjaga bulan tu terus tertidur dengan nyenyak. Flop. Masalah selesai, kata Hopiti Bush. Dan dia terbang terus balik ke rumah. Dan dia masuk ke dalam buaian dia yang selesa dan sebut... Selamat malam. Itu kisah yang sangat bagus. Selamat malam, Bing. Saya nak baca buku Hopiti Whoosh dan penjaga bulan saya. Dan saya pakai suit angkasa supaya saya boleh whoosh. Macam Hopiti. Kemudian buku saya jadi...
dalam tap mandi. Tapi buku tak suka mandi. Tapi tak mengapa. Sebab jika awak tahu cerita tu di dalam minda awak, awak masih boleh ceritakannya walaupun buku itu dah basah. Ceritakan cerita sebelum tidur. Shh, adalah gaya Bing. Selamat malam, Flop. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ya. Hati. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing sedang menunggu Sula hari ini. Hapiti! Fush! Sula sudah sampai, Bing. Dia bawa sesuatu untuk kamu. Oh, untuk saya? Sula! Oh. Tunggu di sini, Hapiti. Bam, Bam, Bam. Hello, Sula. Mari, Bing. Saya bawakan awak ni. Oh, apa tu? Ini pad pelekat berbentuk hati. Dan ia warna kegemaran awak. Oh, pelekat warna jingga untuk saya, Flop. Kamu sangat baik hati, Sula. Untuk saya, warna kegemaran saya juga. Merah jambu. Oh. Terima kasih, Sula. Awak lekatkan pada barang kegemaran awak. Oh, saya akan lekatkan pada Hopiti. Ia kegemaran saya. Saya akan letakkan pada di sini. Tak di sini. Sebab ini adalah tempat kegemaran saya untuk duduk. Buku kegemaran. Tempat kegemaran saya untuk duduk. Kapet kegemaran. Dinding kegemaran, langsir kegemaran, rak kegemaran, dinding kegemaran lagi satu. Ini cerita kegemaran saya. Lampu kegemaran. Mari, Bing. Ayuh kita ke dapur. Oh, saya nak lekat pada Brenda. Brenda pengisah kegemaran saya. Ya, ia juga kegemaran saya. Tapi saya sudah pilihnya. Brenda kegemaran kita berdua. Betul tak, Flop? Saya rasa kita boleh berkongsi dengan Brenda. Kegemaran kita yang sama adalah Brenda, Sula. Besi berani kegemaran. Tempat duduk kegemaran saya di dapur. Cawan penguin kegemaran saya. Makanan kegemaran. Tomato. Tomato tak boleh jadi kegemaran awak. Tomato adalah sangat lembek, Sula. Nyam, nyam. Tomato adalah kegemaran saya. Sangat berjus dan enak. Ya, Sula sukakan tomato. Ya, Sula memang suka tomato. Ia kegemaran dia. Kegemaran kamu tak perlu sama. Makanan apa kegemaran awak, Bing? Oh, keju yang enak. Bukan. Apple. Satu. Bukan. Dua. Pisang. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Lupa. Sembilan. Itu kegemaran saya. Baguslah, Bing Bunny. Apa seterusnya? Hopiti Vush. Dan semua barang kegemaran saya di dalam bilik. Ayuh, Sula. Di mana Sula? Tengok. Mesti dia naik ke atas. Sula! Saya di sini! Mari, Flop. Okey. But saya. Saya perlu tampal di but kegemaran saya. Bam. 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 Bing! Sebentar. Saya lekatkan di but saya. Sula. Sula. Saya di sini.
Frog, selalu kat di bilik saya tanpa saya. Katil kegemaran, bantal kegemaran, kotak pakaian kegemaran. Hello, Bing. Tengok, ini adalah langsir kegemaran saya. Tapi ini bilik saya. Oh. Awak lekat semua benda, Sula. Saya tahu. Tiada yang tinggal untuk saya. Ya, ada lagi, Bing. Kita boleh lekatkan pada anak kegemaran kita. Hopiti, Vush. Jangan. Oh. Hopiti saya punya. Apa? Awak tak boleh pilih Hopiti. Tapi lebih elok berkongsi. Memang elok berkongsi, Sula. Tapi mungkin Hopiti sedikit berbeza. Ya. Dia adalah kegemaran utama saya. Kamu ada tak kegemaran utama, Sula? Tidak. Oh, Fairy Hippo saya. Oh, ya. Yeah. Dan kamu kongsi Fairy Hippo kamu? Tak. Dia kegemaran saya yang paling-paling utama. Awak kegemaran saya, Hopiti. Dan lagipun, Hopiti bukan anak kegemaran saya. Awak, Bing. Oh. Rasa geli. Rasa geli. Hentikanlah rasa geli. Ada pelakat di ekor awak. Rasa geli. Sula bagi Pat pelekat berbentuk hati dan kami lekatkan di semua barang kegemaran kami. Dan setengah kegemaran kami adalah sama dan setengah adalah berbeza. Saya nak lekatkan pada Hopiti tapi Sula lekatkan padanya dulu. Dan saya tak suka. Tapi Flo berkata Hopiti adalah berbeza. Jadi Sula tanggalkan pelekatnya. Dan sebaliknya, lekatkan pada saya. Susah nak kongsi kegemaran awak. Tapi lebih susah jika berkongsi kegemaran utama awak. Kegemaran adalah gaya Bing. Terutamanya Hopiti. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa. Ya. Bakat. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing bermain dengan kawan-kawannya hari ini. Ah, dah habis kaju saya. Habis. Sudah habis. Kamu bertiga buat bunyi bersiul yang menarik dengan kotak jus kamu. Eja boleh bersiul tanpa kotak jus. Macam mana awak bersiul, Pejet? Oh, pertama awak muncungkan bibir awak macam ni. Kemudian awak tarik nafas panjang. Kemudian awak tiup dengan perlahan. Cuba lagi. Munculkan bibir, tarik nafas dan tiup. Oh, susah. Memang susah. Untuk bersiul perlu banyak berlatih. Awak boleh buat, Flop? Oh, saya boleh, Bing. Tapi tak sebagus Paget. Dia memang berbakat dalamnya. Bakat tu apa? Bakat adalah kelebihan yang awak boleh buat. Paget ada bakat dalam siulan. Dan Flop berbakat dalam alat muzik sansula. Saya ada bakat, Flop. Ada. Semua orang ada bakat, Bing. Kamu cuma perlu mencarinya. Saya ada satu. Saya ada bakat dalam meniup trompet. Lihat. Wah. Wow. Saya pun nak cuba. Saya pun. Rasanya kita tak berbakat buat tu, Pendo. Susah kalau awak tak ada belalai. Saya pun ada bakat. Saya boleh buat ni. Tengok. Bob
Buat dengan bagus. Membuat aksi berpusin ni, Pendo. Ya, bakat saya. Saya pun nak berbakat. Kamu pun ada, Bing. Mana? Macam mana saya nak tahu apa bakat saya? Kamu perlu cuba benda baru dan kamu akan jumpa. Oh, saya tahu. Macam mana dengan ni? Ah, kamu ada bakat dalam berdiri satu kaki. Tengok bakat saya. Saya pun ada bakat tu. Saya pun. Oh, okey, tengok. Saya juga ada bakat ni. Oh, sangat bagus. Okey, kamu ada bakat dalam gendang kaki. Saya ada bakat tu. Tengok. Saya pun. Awak semua pun ada bakat dalam gendang kaki. Oh, saya nak bakat saya sendiri. Saya tahu macam mana dengan ni. Oh, nampaknya itu bakat kamu, Bing. Bakat gerakan bibir. Nampaknya semua pun berbakat dalam gerakan bibir. Ya. Jadi apa bakat saya? Oh, kamu pasti jumpa. Cubalah lagi, Bing. Oh. 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 Saya boleh buat ni. Wow. Okey. Sekarang kamu ada bakat dalam aksi berguling-guling. Aksi berguling-guling. Tengoklah saya. Saya pun ada bakat tu. Saya pun. Oh, okey. Saya ada bakat dalam aksi berguling-guling. Tengok. Oh, hati-hati, Bing. Hati-hati, Pendo. Oh. Aduh. Kamu tak apa-apa, Bing? Aduh. Maaf, Bing. Saya jatuh atas ling awak. Oh, kesian, Bing. Oh. Bing. Itu pasti sakit, Bing. Pendo jatuh atas saya. Oh, Pendo tak sengaja tu. Saya tak tahu telinga awak di situ. Tak mengapa, Pendo. Awak tak sengaja sakitkan Bing. Masih sakit lagi, Bing? Biar saya tengok. Itu bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi telinga awak. Apa? Ini? Yang itu! Pipa! Saya pun nak cuba. Telinga saya tak boleh bunyi. Biar saya cuba. Macam mana awak buat? Macam ni. Bing, itu sangat hebat. Itu bakat saya, Flop. Ya, kamu jumpa bakat kamu. Bagus untuk kamu, Bing. Hai, kami mencari bakat kami. Tapi saya tak jumpa bakat saya. Dan saya cuba pelbagai benda. Kemudian, Pendo bergula terjatuh atas telinga saya. Oh, tu menyakitkan. Tapi tak mengapa. Sebab saya jumpa bakat saya. Bakat saya menggunakan telinga saya. Ia berbunyi seperti ini. Semua orang ada sesuatu perkara istimewa yang mereka boleh buat. Awak kena terus mencari sehingga awak jumpa. Bakat adalah gaya Bing. Apa bakat anda? Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bobo-bobo. Hai, Bing. Hello, Pendo. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Ya.
sesuatu untuk Sula. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing membuat sesuatu untuk Sula hari ini. Oh, haha, surat. Nah. Ini untuk kamu, Bing. Untuk saya? Dari Sula ke? Untuk kepastian, bukalah. Memang dari Sula. Oh ya, dari Sula. Ia tertulis untuk Bing, pengirim Sula. Saya suka. Boleh saya balas surat dia? Boleh. Dan kamu boleh beri dia bila kita pergi bermain nanti. Okey. Jadi, kita perlukan apa? Perlukan kad. Merah jambu. Sula suka merah jambu. Perlukan krayon. Oh, perlukan hiasan. Oh, dan jangan lupa gam untuk lekatkan semua. Krayon. Kamu nak buat apa, Bing? Saya. Dan Sula. Dan tongkat ajaib pari-pari untuk Sula. Sula suka pari-pari. Siap. Tongkat ajaib pari-pari. Sula pasti akan suka. Seterusnya. Kilauan. Sula suka kilauan. Dan dia selalu letak dalam gambarnya. Itu idea yang baik. Ini gamnya. Sudah berkilau. Dap, 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 dap. Dap, dap, dap. Siap. Sula pasti suka. Betul. Jadi, kita sudah ada gambar dan kilauan. Seterusnya. Blah, 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 blah. Oh, pasta. Sula suka pasta. Baik. Sula suka pasta rama-rama ataupun pasta lingkaran. Rama-rama. Sula suka rama-rama. Terima kasih, Flop. Duk. Duk. Tambah gam. Duk. Duk. Hati-hati, Bing. Tak perlu terlalu banyak gam untuk lekat. Bip, bip, bup, bup, bip, bup, bup. Siap. Oh, gam masih basah, Bing. Ia jadi licin, Flop. Oh, biarkannya rata sehingga ia sudah kering. Nah, cuba lagi. Kemudian, pasta itu akan melekat. Ya, betul. Dap, dap. Jangan pergi mana-mana, pasta. Sula pasti suka. Jadi yang seterusnya? Oh, Sula suka tak? Bulu? Ya, bulu. Ada warna kuning seperti itik tak? Ya, yang ini warna kuning. Tambah gam. Pum, 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 pum. Bulu untuk saya. Bulu untuk Sula. Bulu, bulu, bulu. Siap. Oh, gambar yang cantik, Bing. Dah siap ke? Ya, boleh bawa ke Sula sekarang? Nanti dulu, dah cukup kering ke? Ya, sudah cukup kering. Ayo. Tunggu sekejap, Flop. Terlupa lekat permata. Di tongkat Sula. Betul. Tongkat Sula perlukan permata. Ayo kita cari. Oh, yang ni. Yang ni Sula pasti sangat-sangat suka. Gam dah tak berfungsi, Flop. Oh, kita perlukan gam lagi. Ini dia. Gam lagi. Terima kasih, Flop. Gam ni tak keluar, Flop. Kamu nak saya cuba ke? Tak apa. Saya boleh buat sendiri. Oh, tidak. Gam dah tumpah merata-rata. Oh, tidak. Ia tumpah merata-rata. Oh, Flop. Sekarang ia sudah kotor. Tak. Ia tidak terlalu kotor, Bing. Ia cuma bergam. Ya, jika tekan gam terlalu kuat, kadang-kadang jadi macam tu. Bukan perkara besar.
Pasti Sula tak suka. Mungkin ia masih belum siap lagi, Bing. Ada benda lain yang Sula suka, kita boleh letak atas gam ni. Dia memang suka kilauan. Ya, ayuh letak kilauan atasnya. Okey. Ini kilauan. Oh, hati-hati, Bing. Oh, berkilau. Dah siap? Siap. Ha. Tengok, Flo. Oh, sangat cantik. Sula pasti suka. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Sekarang ayo pergi bagi Sula. Baiklah. Hai. Sula buatkan saya kad. Jadi saya pun buatkan untuk dia. Dan saya letak pasta dan kilauan dan permata dan juga bulu. Dan Sula suka semua tu. Kemudian gapo jadi... Dan ia jadi kotor dan saya rasa sedih. Jadi, saya tutup gam tu dengan kilauan. Dan ia nampak lebih cantik. Jika awak rasa gambar awak nampak kotor, mungkin ia belum siap lagi. Membuat kad adalah gaya Bing. Dan saya sangat suka. Cepat, Flo. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa. Ya. Berdandan. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing menjadi seorang raja hari ini. Daka daka do do, daka daka do do, do do do, do do do. Angkat tinggi lagi, Bing. Macam ni. Daka daka do do, daka daka do do, do do do, do do do. Oh, ada apa dalam tu? Para berdandan kami. Oh, saya suka berdandan. Saya pun. Oh, Bing. Kamu tak apa-apa? Ya. Yeah. Tapi kamu berdua dan hanya satu kotak. Jadi sekarang kita nak buat apa? Kita bergilir. Saya dulu. Okey, saya pula selepas awak. Saya seorang puteri. Puteri Coco Capono. Dan awak boleh jadi Raja Bing. Okey, giliran saya. Perisai. Baik. Saya pula jadi pendandan diraja. Giliran saya. Oh, barang kemas puteri Coco Capono. Oh, ia sangat berkilau. Oh. Barang kemas berkilau. Ya. Sesuai untuk puteri. Teruskan, Raja Bing. Aha! Tali pinggang Adiwira saya. Itu dia. Tali pinggang Adiwira? Ya. Bing, itu tak serupa raja. Nya! Saya Adiwira raja. Oh, Bing. Oh, saya ingat yang ni. Saya simpan tikus pari-pari pelangi di dalamnya. Raja Adiwira. Boleh tolong pakaikan, Flop? Eko, itu langsung tak seperti raja. Raja Bing, Adiwira singa! Raja kepada semua binatang! Bing! Adiwira singa! Okey, saya pula. Wush! Tongkat sakti? Itu tak seperti raja. Raja Bing Adiwira Singa adalah ajaib. Awak tak boleh jadi ajaib dan Adiwira Singa. Oh. Bagaimanapun sebenarnya, awak bukan raja yang sebenar. Tengok.
macam mana awak hendak jadi raja tanpa mahkota? Saya ada mahkota. Di mana ya? Tengok. Raja ajaib Bing Adiwira Singa. Saya yang puteri. Saya perlukannya. Koko, itu bukan mahkota awak. Saya puteri Koko Kapono. Rampas mahkota raja bukan cara puteri, Koko. Saya jumpa mahkota ni dulu, Koko. Rampas semula mahkota itu juga tidak seperti raja, Bing. Kamu berdua dan hanya satu mahkota. Jadi apa kita perlu buat? Gele. Koko. Hati-hati. Pulang balik. Tidak. Oh, tidak. Mahkota saya. Awak takkan. Oh, sayang sekali. Ia dihias dengan permata yang cantik. Saya tak tahu mahkota boleh patah. Mahkota pun boleh patah jika kamu berebut. Boleh awak baikinya, Flop? Saya rasa saya tak dapat baikinya. Sekarang langsung tak ada mahkota. Apa kita nak buat? Ya. Kamu berdua dan banyak permata, kita cuba buat sesuatu. Boleh saya pinjam tongkat sakti kamu, Raja Bing? Ya. Gam di sini, Raja Bing. Bagus. Ini apa, Flop? Permata di sini, di sini dan di sini. Puteri Koko Kapono. Dan kamu, Raja Bing? Itu bukan mahkota. Betul. Belum lagi. Tolong pegang. Izinkan. Sini. Saya ada mahkota. Dan saya. Saya Puteri Koko Kapono semula. Saya pendandan diraja meminta ke depan Tuan Puteri. Sila berlutut di sini. Sekarang saya melantik kamu Puteri Koko Kapono. Terima kasih Encik Pendandan Diraja. Giliran saya. Okey. Silakan berlutut. Dan saya melantik kamu, Wira Singa Ajaib Raja Bing. Terima kasih, Pendandan Diraja. Saya lah Adi Wira Singa Ajaib Raja Bing. Untuk segala-galanya. Hai, tadi saya dah koko berdandan. Dan saya jadi Raja Bing. Jadi saya perlukan mahkota. Tapi cuma ada satu. Dan Puteri Koko Kapono juga mahukannya. Jadi kami pun... Dan mahkota tu pun patah. Dan permata tercampak merata-rata. Itu tak seronok. Dan kami berdua rasa teruk. Tapi kami kunci permata tu. Dan Flop buat dua mahkota supaya kami berdua ada satu. Berdandan adalah gaya Bing. Dan saya adalah Wira Singa Ajaib Raja Bing. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Hello, Charlie. Tergesa-gesa. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Belot. Pada suatu hari tak jauh dari sini, Bing dan Sula jumpa sesuatu hari ini. Apa yang tersangkut di pokok tu? Mana? Di sana. Saya tak pasti itu apa benda. Jom kita pergi tengok. Okey. Itu apa, Flop? Ia belon yang sedang terapung. Itu belon itik. Kesian belon itik tu. Boleh awak turunkannya, Flop? Iya.
Saya dah dapat. Macam mana ia tersangkut di situ, Flop? Rasanya ada orang tak pegang tali ni dengan betul dan ia terbang ke pokok. Oh, boleh saya pegang? Dan saya. Apa kata kamu bergilir pegangnya? Saya dulu. Kamu berdua perlu bergilir. Macam inilah. Saya pegang talinya di belakang saya dan siapa dapat teka tangan mana yang saya pegang diberi dahulu. Yang itu. Kamu perlu teka tangan yang berbeza. Oh, okey. Yang itu. Yang itu. Ah. Ambil ni, Bing. Yeay! Saya nak bawa belok itin ni terus ke kolam tu. Oh, itu terlalu jauh, Bing. Apa kata bawa belon itik kamu ke bangku? Ya. Kemudian giliran Sula pula. Belon itik! Kuek, kuek, kuek. Pegang tali dengan baik, Bing. Kalau tidak, belon itik akan terbang. Yeay. Bing, awak perlu bawa ke bangku supaya giliran saya pula. Wuhu, yeay! Giliran saya. Bila giliran saya semula, Flop? Apa kata kamu bawa ke pokok tu, Sula? Okey. Kemudian giliran kamu semula, Bing. Mari belon itik. Belon itik. Belon itik. Mari, Sula. Cepat sikit. Belon itik. Kuat, kuat, kuat. Belon itik. Saya tak suka menunggu. Jadi, kamu tak perlu tunggu jika kamu berdua pegang belon itik bersama. Tapi tengok, cuma ada satu tali. Kita buat lagi satu. Ini dia. Lihat. Sekarang kamu berdua boleh pegang tali. Oh, terima kasih, Flop. Pegang erat. Yeay! Oh, tidak. Ia sudah terlepas, Flop. Terima kasih, Flop. Nah. Kalau kamu tak nak belon itik ini terbang pergi, kamu perlu pegang erat dan jangan berpecah. Sekarang, cuba lagi sekali. Kita berdua tak boleh berpecah. Kita nak pergi mana, Bing? Apa kata belon itik terbang ke arah tiang lampu? Yeay! Belon itik! Kuat, kuat, kuat! Bing! Lahan sikit! Kita tak boleh berpecah. Sekarang ke mana? Okey. Belon itik terbang ke arah beluka biru. Itu rhododendron. Betul tu, Sula. Pegang erat, Sula. Dan jangan berpecah. Belon itik. Kuat, 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 kuat. Belon itik. Kuat, kuat, kuat. Sekarang ke mana? Okey. Belon itik terbang ke arah arca tu. Pegang erat dan jangan berpecah. Sekarang ke mana? Belon itik terbang ke arah kolam. Itik! Belon itik! Kuat, kuat, kuat! Belon itik! Kuat, kuat, kuat! Oh, tidak. Tengok! Ia terbang pergi. Ambilnya, Flop. Ia terlalu tinggi, Bing. Saya tak boleh ambil. Oh, saya rasanya tidak. Ia terbang terlalu tinggi. Oh, tidak. Kita tak pegang erat. Tadi kita berpecah. Betul tak, Bing? Betul. Tidak. Saya suka bermain dengan belon itik. Saya pun. Tapi, kamu berdua masih boleh bermain belon itik. Tapi kami tak ada belon itik yang kami boleh terbangkan lagi. Oh, saya tahu kamu tak ada. Saya juga tak boleh terbang seperti belon itik. Tapi kita masih boleh pegang erat. Sini. Dan jangan berpecah. Sekarang awak jadi belon itik, Flop. Wah. Bukan macam tu. Belon itik terbang ke arah pentas. Yeay! Belon itik.
sebuah balon dan ia tersangkut di atas pokok. Saya tak suka menunggu giliran. Sebaliknya, kami pegang balon tu bersama-sama. Kemudian, kami berhenti pegang tangan dan tak pegang erat. Jadi, balon itik terbang pergi. Kemudian, tiada siapa boleh bermain dengan balon itik. Jadi, flop yang jadi itik. Dan kami semua bermain semula. Bila susah untuk tunggu giliran awak, sebaliknya, awak boleh buat permainan baru. Tidak berpecah adalah gaya Bing. Balon itik! Kuek, kuek, kuek! Cepat, Flop! Saya datang, Bing. Coco! Hai, Bing! Hello, Charlie! Hello, Bella. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Ya. Kotak makanan. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing di rumah jagaan Alma hari ini. Sekarang, siapa jumpa padanannya untuk ni? Aha, lobak! aha, padan! Ya, itu padan. Wow. Tahniah, Bing. Baiklah, ini dia satu lagi. Tomato! Oh, saya tahu itu apa. Padan! Oh, padan! Kamu betul. Itu memang padan. Oh. Sangat bagus, Pando. Saya suka tomato. Ya. Saya suka lobak. Saya suka lobak dan tomato dan strawberry dan brokoli dan anggur. Oh, Sula, kamu sebut semua makanan ini membuat perut Amma lapar. Oh, jadi siapa nak makan tengah hari? Saya. Pando, tengok kotak makanan baru saya. Wah. Bush. Eh, Bing, tengok kotak makanan baru saya ni. Oh. Oh, padan. Tengok, Flop. Ia padan. Betul. Tak padan. Oh, wah. Tengok Sula punya. Awak punya padan dengan orang lain punya? Tak. Saya sendiri lekatkan pelekat ni semua. Jadi, saya punya tak padan dengan orang lain punya. Di seluruh dunia. Sekarang, boleh saya tanya kenapa saya di sini seorang diri sedang tunggu awak semua basuh tangan sebelum makan tengah hari? Ayo! Kami datang! Ayo! Jadi, saya dengar kamu berdua ada kotak makanan baru, ya? Ya. Dan ia hopi tibus. Dan ia padan. Taklah. Padan. Sudah selesai, Bing? Ya. Hopeti Bush! Pando, awak punya boleh buat ni? Ya. Yeah. Oh. Okey, Bing. Awak punya boleh buat ini? Ya. Yeah. Okey, Pando. Awak punya boleh buat ni? Hopeti Bush! Wah, saya tak tahu ada bunyi itu. Hopeti Bush! Wah, nampaknya budak-budak bising ni tak lapar. Boleh saya kemas makanan kamu? Tak, saya lapar, Amma. Saya pun lapar. Oh. Dan Flop juga lapar. Ayo, Flop. Saya buatkan bagel untuk Amma. Oh, terima kasih, Amma. Kamu sangat baik hati. Tomato, saya nak sandwich lobak. Flop, dia pergi ambil bagel dia. Oh. Hah? Lobak? Saya nak sandwich tomato. Ada keju. Nyam, nyam. Oh, tidak. Ni jus tomato. Mana pergi jus lobak saya? Ini bukan saya punya. Jus anggur. Tomato. Lobak. Hey, itu makanan tengah hari saya. Tidak, itu makanan tengah hari saya. Saya tak nak awak punya. Nah, ambil makanan tengah hari awak. Hey. Nah. Ni siapa punya? Ini untuk awak. Tak boleh. Itu pula macam mana? Huh?
Ambil ni, Bing. Saya tak nak yang ini. Saya rasa itu saya punya. Oh, itu saya punya. Sudah jadi kelang kabut. Dan ini kotak makanan awak. Tak, ini saya punya. Itu kotak makanan saya. Ada OPT Vush di depan. Saya punya pun. Padan. Oh, Pendo, itu saya punya. Hei, apa yang kamu semua buat bising ni? Kenapa, Bing? Pendo ambil kotak makanan saya dan dia tak nak pulangkan semula. Oh, mana ada. Ini saya punya. Kamu pasti Pendo ambil kamu punya, Bing? Ya. Tapi, bagi saya ia nampak sama. Kotak makanan yang mana ada lobak di dalamnya? Yang tu. Yang ini. Dan siapa yang suka lobak? Saya. Saya suka lobak. Jadi yang tu awak punya, Bing. Dan tu awak punya, Pendo. Kotak makanan saya. Dan sekarang, kita dah pasti kotak makanan masing-masing. Apa pendapat kamu, Bing? Saya punya takkan jadi keliru sebab saya tanpa pelekat pada saya punya. Oh, boleh kita lekat pelekat? Ya. Boleh saya pergi ambil pelekat, Ama? Boleh. Saya kembali. Terima kasih, Sula. Sekarang, siapa nak pelekat? Saya. Boleh saya pilih pelekat roket? Silakan. Bing, kamu nak pilih apa? Pilih roket. Tak, saya akan pilih pelekat yang berbeza supaya tak pada dengan awak punya. Oh, kata. Wibit. Betul lah. Wibit. Berdoi. Betul lah. Hai. Kotak makanan saya dan Pendo adalah sama. Padan. Tapi ia tercampur. Dan makanan tengah hari kami pun sama. Saya nak kotak makanan saya semula. Tapi Pendo cakap ia kepunyaan dia. Dan saya jadi marah. Jadi, Amar dan Sula tolong kami lekat-pelekat. Dan sekarang, saya tahu kotak makanan saya yang mana satu. Memang seronok padan dengan kawan awak. Tapi jika awak tak nak barang awak tercampur, awak boleh buatnya sedikit berbeza. Kotak makanan adalah gaya Bing. Dan saya punya ada pelekat katak. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubur-bubur. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Di mana Flo? Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing mahu makan lobak untuk tengah hari-hari ini. Saya intip dengan mata kecil saya yang berwarna merah jambu. Oh, buku? Bukan. Bunga? Bukan. Oh, saya tahu. Baju awak. Yeay! Giliran saya. Saya intip dengan mata kecil saya sesuatu berwarna jingga. Lampu? Bukan. Berwarna jingga. Lobak ke? Bukanlah, Sula. Saya tak nampak lobak. Saya suka lobak. Saya pun. Yum, yum. Saya nak lobak untuk makan tengah hari. Flop. Ya. Yeah. Boleh kita makan lobak untuk tengah hari? Dah tentu. Oh, tak ada lobak. Tapi saya suka lobak dengan bagel, Flop. Jangan risau, Bing. Bukan perkara besar. Saya ke kedai Paget dan beli lobak. Ayuh kita ke kedai Paget. Oh, tunggu di sini, Bing. Okey. Saya tunggu di sini bersama Sula Flop. Oh, yeay! Ayuh kita bermain. Ayuh bermain. Baik. Amar ada di sini jaga kamu berdua. Sudah tentu saya jaga. Saya takkan lama. Selamat tinggal, Sula. Selamat tinggal, Flop. Selamat tinggal, Flop. Sekarang giliran saya, Bing. Saya intip dengan... Saya masih intip sesuatu warna jingga. Okey.
Nak saya bagi tahu awak? Okey. Sekali lagi baca awak. Bahagian tu. Oh, itu label saya. Giliran saya. Saya intip dengan mata kecil saya sesuatu berwarna biru. Cushion biru. Oh, tak adil, Bing. Awak teka terlalu cepat. Saya intip dengan... Sula, sekarang giliran saya. Tapi giliran saya tak cukup lama, Bing. Awak tak boleh dapat dua giliran berturut-turut. Flop. Flop. Flop pergi kedai, Bing. Oh. Dia tak lama. Ama, dalam teka-teki ni, giliran siapa seterusnya? Kamu tahu tak? Saya rasa giliran saya. Yeay! Saya mengharap kamu ajak saya bermain. Giliran Ama! Sekarang kita lihat. Saya intip dengan mata kecil saya sesuatu berwarna coklat. Kerusi? Bagel? Tak, teka lagi. Oh, flop kan? Mana flop? Maksud Sula gambar flop. Oh. Tapi bukan. Oh, besi berani nenas. Tahniah, Sula. Flop tiada di sini. Oh, Bing. Kamu tahu dia tak ada sebab dia sedang pilih lobak di kedai pageant untuk kamu, kan? Dan dia balik tak lama lagi. Dah tentu dia akan balik. Sekarang, boleh kita siap sediakan meja ni? Okey. Ya, saya duduk di sini. Ya, memang betul. Tapi di mana cawan penguin dan pinggan hopi TV saya? Saya selalu gunakannya. Oh, maafkan saya, Bing. Saya tak tahu kamu selalu guna yang sama. Flop tahu. Betul, dah tentu dia tahu. Ayuh kita intip Flop. Ya, mungkin dia di luar pintu depan. Oh! Rasanya saya boleh intip dia di sini. Hati-hati, Bing. Oh, rasa sakit. Oh, kesian, Bing. Oh, Bing. Jari kecil arnab kamu terhentak dengan kuat. Mari sini, kamu perlukan pelukan Ama. Saya nak pelukan Flop. Oh, saya tahu kamu nak, Bing. Apa kata saya telefon Flop, kemudian kamu beritahu dia apa yang jadi? Ya. Yeah. Dan saya ambilkan Hopity Wush untuk awak, Bing. Hello, ini Flop. Saya tak ada di sini, tapi jangan risau. Sila tinggalkan pesanan selepas bunyi beep. Flop. Ini Bing. Jari saya tercedera. Awak di mana, Flop? Di mana dia, Ama? Saya jumpa telefon Flop dan ia buat bunyi bzz, bzz. Sebab tu dia tak jawab panggilan. Mesti dia tertinggal telefonnya di sini. Oh, saya nak Flop. Oh, Bing. Flop ada di kedai dan dia beli sangat-sangat banyak lobak yang enak. Ya. Lobak yang sedap dan enak, Bing. Kamu rasa beg membeli belah Flop dah penuh ke? Mungkin. Kita boleh bermain membeli belah lobak. Okey. Oh, boleh saya jadi pejik? Idea yang bagus, Sula. Dan Bing, apa kata kamu jadi Flop di kedai pejik? Flop di kedai pejik. Flop di kedai pejik. Okey. Hello, Flop. Awak nak beli lobak? Ya, betul, pejik. Saya nak banyak. Ini dia. Ambil sedikit lagi. Berapa harga semua lobak ni? Oh, semuanya harga £20, ya? Terima kasih, Paget. Ini duitnya. Selamat tinggal, Paget. Ya, selamat tinggal, Flop. Selamat tinggal? Flop! Hello. Hello, Flop. Oh, sambutan yang mesra. Saya rindu awak. Dan jari saya tercedera. Dan saya memang inginkan awak pulang. Dan saya pulang. Dan ini dia lobak kamu. Oh, lobak. Sedap dan enak. Hai, saya nak lobak untuk makan tengah hari. Jadi, Flop keluar untuk belinya. Dan saya di rumah bermain dengan Sula. Kemudian, penutup peti surat jatuh atas jari saya. Ouch. Dan Flop tak ada untuk buatnya lebih baik. Saya sangat sedih tanpa dia. Kemudian, kami bermain permainan membeli belah. Dan ia sangat lucu. Kemudian, awak tahu tak, Flop pun pulang. Seperti yang dia cakap. Rindukan Flop adalah gaya, Bing. Saya sayang Flop. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Penny.
Hello, Bella. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ya. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing menanam pokok hari ini. Bandung! Bandung! Tunggu saya! Wah! 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 Wah, menarik! Pengorek! Oh! Tengok yang tu. Itu pengorek yang besar! Wah! Itu besen pegali! Oh! Tengok roda panjang tu. Oh. Bendo, tengok. Oh, mesin berjodoh adalah kegemaran saya. Oh. Oh. Tengok, ia sedang menyodok pokok tu. Ia boleh menyodok apa saja. Apa ia buat pada pokok tu, Flop? Saya tak pasti. Nak terus tengok? Di dalam lubang, di dalam lubang, di dalam lubang, di dalam lubang. Yeay! Oh, Flop, pokok tu nak jatuh. Wow! Oh yeay! Oh, penuh ke lubang, penuh ke lubang. Siap. Sekarang baru ia tak jatuh. Duku, 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 duku. Bukan, duku. Mesin penyodok adalah terbaik. Tak. Mesin penggali adalah lebih baik. Nampaknya kedua-dua pun tanam pokok itu. Datang balik. Tidak. Encik mesin penyodok. Tanam satu lagi pokok. Oh. Saya ingin menggali lubang, Flop. Oh. Saya ingin menyodok pasir dan tanam pokok. Yeay, tanam pokok. Ya. Yeah. Baiklah. Bekas pasir. Bekas pasir. Brum, brum, brum. Mesin penggali. Mesin penyodok. Hentikan. Apa? Jangan tolak pasir ke dalam lubang saya. Perlu ada ruang untuk pokok. Okey. Oh, maaf, Flop. Oh, saya tolak anak pasir awak jadi rata. Ya, betul tu. Macam ni, Pando. Jika kamu menyodok pasir kamu ke sini, saya boleh buat yang baru. Okey. Oh. Tolak pasir ke lubang saya. Saya mesin penyodok. Saya memang sepatutnya menyodok pasir. Kita dah sedia untuk tanam pokok tu. Belum lagi. Lubang saya belum siap lagi. Timbunan saya pun belum siap. Baiklah. Oh, sudah siap. Bagus untuk kamu. Ayo cari pokok untuk ditanam. Bendo, lubang saya. Apa? Awak isi lubang saya dan saya cakap jangan. Oh, saya tidak sengaja, Bing. Sekarang kita tak boleh tanam pokok. Malang sungguh. Lubang saya sangat-sangat besar untuk pokok. Betul. Kamu penggali yang bagus. Ya. Dan saya menyodok banyak pasir untuk pokok itu. Ya, dan kamu pula tukang sodok. Tapi saya perlu gali lubang tu dulu. Oh ya, perlu gali lubang dulu. Ayo buat lagi satu, Bing. Ya. Bagus. Satu lagi. Saya tukang gali. Saya tukang sodok. Betul. Okey, sudah siap. Yeay!
Betul. Sekarang kita perlukan pokok, Flop. Oh. Hup. Lucu, Flop. Awak bukan pokok. Wow. Saya rasa seperti pokok dan saya perlu ditanam. Benda, tolak pokok Flop ni. Hup. Ah. Oh. Macam itulah. Sekarang kita perlu menyodoknya. Cepat, Bing. Kita tanam awak, Flop. Oh, saya rasa ditanam dengan baik. Oh. Oh. Awak tak akan jatuh sebab kami gali lubang yang besar. Dan kami dah masukkan semua pasir itu. Ha, ya. Penggali dah kembali. Tukar sodok pun kembali. Oh. Mari, Flop. Hai. Saya dan Panda bermain gali. Saya jadi tukar gali. Dan Panda pula jadi tukar sodok. Tapi Panda masukkan pasir dalam lubang saya sebelum saya bersedia. Dan itu tak baik. Jadi, Panda bantu saya gali lubang yang sangat besar. Dan kami tanam pokok Flop seperti tukar gali yang sebenar. Bila awak buat sendiri, awak boleh gali lubang hanya sebesar ini. Tapi jika awak ada kawan tukar sodok, awak boleh gali lubang yang besar. Menggali lubang adalah gaya Bing. Dan isikannya semula. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ya. Silap mata berkilau. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing dan Sula jadi berkilau hari ini. Sula, ini saya. Saya bukan Sula. Saya Ratu Pari-Pari. Nampak? Sula. Oh, cantik tongkat kamu, Ratu Pari-Pari. Hello. Ini tongkat ajaib berkilau saya. Saya akan tukar awak jadi kata. Wush! Dan Bing, awak jadi pakak. Wush! Huh? Hmm. Kenapa? Sebab saya ada tongkat ajaib dan ia juga berkilau. Nampak? Jadi, awak jadi pakak. Wush! Terima kasih. Wush! Masuk dulu, awak. Terima kasih, Flo. Saya pun boleh buat tongkat ajaib. Wush! Awak jadi itik. Saya bukan itik, Bing. Awak tak boleh buat silap mata. Kenapa? Sebab tangan awak tak sama seperti tongkat ajaib saya. Nampak? Dan perlu berkilau untuk membuat silap mata. Mainkan muzik untuk Ratu Pari-Pari. Pari-pari menari, pari-pari menyanyi. Saya Ratu Pari-pari dan awak Raja Pari-pari. Kalau saya Raja Pari-pari, saya perlukan tongkat ajaib yang berkilau. Tolong. Tolong adalah perkataan ajaib. Awak boleh pakai sayap. Ia boleh buat silap mata. Tak boleh, Bing. Ia tak ada kilauan. Sayap adalah untuk terbang. Saya mahu tongkat ajaib. Tak boleh. Tolonglah. Tak, ini saya punya. Hei. Apa yang kamu berdua sedang rebutkan? Sula cakap saya adalah Raja Pari-Pari. Oh. Tapi dia tak pinjamkan tongkat ajaib dia. Ini tongkat istimewa saya dan saya sayangnya. Betul. Tongkat ini memang sepatutnya kepunyaan seorang Ratu Pari-Pari. Sula, ada tak sesuatu di dalam kotak ajaib pari-pari kamu untuk seorang Raja Pari-Pari? Hanya Ratu Pari-Pari yang boleh pilih. Tak. Bukan. Oh, awak boleh ambil ini. Ini kasut pari-pari. Tapi ia tak berkilau. Saya perlukan sesuatu yang berkilau untuk buat silap mata. Yang ini macam mana?
Tapi ini bola ajaib berkilau saya. Dan saya buat sendiri. Saya tak ada apa-apa. Jadi, Ratu Pari-Pari boleh buat silap mata sendiri, betul tak? Ya. Dan boleh tak Ratu Pari-Pari ajar Raja Pari-Pari macam mana nak buat silap mata? Ya. Awak perlu cari benda yang awak sangat-sangat suka dan liputinya dengan kilauan ajaib. Baiklah. Ada tak benda yang kamu sangat-sangat suka, Bing? Saya sangat-sangat suka batu. Kamu bertuah, Raja Pari-Pari. Saya ada banyak batu yang cantik di sana. Ayo kita pergi tengok. Saya pandai melihat. Okey. Ayo kita tengok apa yang sesuai untuk Raja Pari-Pari. Yang ini macam mana, Bing? Tak. Ia terlalu berbonggol. Tak. Tak. Alamak. Saya sangat-sangat suka dengan yang ini. Tapi di atasnya tak ada kilauan ajaib. Awak perlu buatnya jadi kilauan ajaib. Saya ajar awak, Bing. Yang ni adalah kilauan ajaib. Boleh saya buat? Boleh, Sula? Hati-hati, Bing. Ini sangat-sangat ajaib. Okey. Gosokkan kilauan di atas batu tu. Tengok, Flo. Saya akan buat kilauan ajaib saya sendiri. Acum! Alahai. Tidak! Kilauan ajaib saya dah hilang. Semua silap mata di dalam dunia tak boleh menahan bersin bila ia mahu keluar. Maaf, Sula. Saya terlupa tahan bersin saya. Itu adalah kilauan paling istimewa saya. Flop, semua kilauan ajaib dah hilang. Hilang? Ke mana? Tengok, Flop. Batu kilauan ajaib saya sudah penuh. Tengok. Sula. Tengok. Lengan saya pun berkilau ajaib juga. Dan di lengan saya juga. Sekarang awak berkilau. Awak boleh buat silap mata awak sendiri, Bing. Flop. Sekarang saya boleh ubah awak jadi kata. Vush. Tengok. Kita semua ajaib. Ratu Pari-Pari. Dan Raja Pari-Pari. Pari-Pari menari, Pari-Pari menari. Awak Ratu Pari-Pari. Dan saya Raja Pari-Pari. Kilauan ajaib ada di semua tempat. Betul. Hai. Saya ke rumah Sula. Saya ingin membuat batu saya berkilau supaya ia boleh buat silap mata seperti tongkat ajaib Sula. Tapi, saya tak boleh tahan. Dan semua kilauan ajaib Sula dihembus merata tempat. Dan kami semua rasa sedih. Tapi tak mengapa, kerana kilauan itu datang kembali dan ia ada di merata tempat. Kami tak terlalu bersedih kerana ada cukup kilauan untuk semua orang. Membuat kilauan ajaib adalah gaya Bing. Sekarang satu dunia berkilauan ajaib. Wush! Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing! Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Ya. Lebih. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing sedang mandi hari ini. Miau. Dah sedia, Flop? Tak ada buih. Jangan risau, Bing. Lihat, kita belum masukkan air sabun lagi. Untuk itu, kita perlukan bubble dah. Oh, air sabun. Boleh saya masukkan ke dalam mandian? Boleh. Masukkan sedikit saja.
Macam tu. Boleh saya masukkan lebih, Flop? Baiklah. Cuma sekali saja. Okey. Oh, dedet-dedet. Tak perlukan banyak, Bing. Sedikit saja air sabun, buih akan jadi banyak. Jadi di mana buihnya, Flop? Oh, kamu perlu tunggu. Buih ambil masa untuk jadi banyak. Saya sangat suka banyak-banyak buih. Akan ada banyak buih bila air penuh. Lihatlah nanti. Gosok gigi dulu sementara menunggu. Okey. Jangan banyak sangat, Bing. Pecik kapili. Ini dia. Sekarang, apa kata kita mop lantai ini dulu? Oh, Flop. Ubat gigi di merata tempat. Mana, Bing? Oh, saya terpijaknya, Flop. Ya, kadang-kadang picit ubat gigi agak rumit. Itu tak ada banyak buih. Ini dia. Kamu tak perlukan banyak, cuma sedikit dah cukup. Tak perlu banyak, sedikit dah cukup. Tepat sekali. Baiklah, ludah. Dan bilas. Ding. Ya, dah selesai. Mandian dah siap, Flop. Oh, jom lihat. Ada buih. Hampir siap. Jom ambil tuala gebu yang baru. Yang ini basah dan penuh dengan ubat gigi. Okey. Bing. Saya datang. Yang ni macam mana? Oh, boleh bagi tuala Hopi Tivus saya? Boleh, Flop? Oh, adakah yang ini? Bukan, Flop. Iaitu kuning. Tuala Hopi Tivus saya warna merah. Tengok. Aha, mungkin yang ini? Tak, Flop. Bukannya warna hijau. Oh. Yang warna merah. Oh, ya. Saya dah nampaknya. Yang ini. Saya suka tuala Hopi Tivus saya. Betul. Hopi Tivus. Sekarang kita ambil tuala ini. Itu pun. Baiklah. Hopi Tivus. Oh. Buih-buih. Flop, tengok. Ada banyak buih. Itu mandian yang banyak, buih. Ini dia. Berapa banyak kali kamu tekan, Bing? Satu. Dua. Mungkin banyak. Ya, itu bunyi macam banyak. Sedikit saja air sabun, buih akan jadi banyak, Bing. Oh, maafkan saya, Flop. Oh, jangan risau, Bing. Bukan perkara besar. Kita lihat jika cukup panas. Flop, awak ada topi yang berbuih. Oh, itu memang betul. Okey, suhunya sempurna. Terlalu banyak buih. Kamu pasti, Bing? Ya. Yeah. Saya suka buih. Okey. Semua buih ni saya punya. Betul. Kamu akan duduk tak? Saya tak dapat duduk. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Ya, terlalu banyak buih. Memang banyak buih. Sekarang ia masuk hidung saya. Oh. Ada terlalu banyak buih. Baiklah. Mari. Kita keluarkan kamu dari mana. Nah. Terima kasih, Flop. Saya masukkan terlalu banyak air sabun. Ya. Ada terlalu banyak buih. Apa kata kita hilangkan sedikit buih-buih ni? Kemudian kamu boleh masuk semula. Macam mana, Flop? Oh, ya. Nah. Jika kamu pegang ni di atas buih dan saya pula pasangkan air sejuk. Flop, buih-buih semakin berkurangan. Ya, air sejuk membuat buih-buih berkurangan. Hilanglah buih-buih.
sekarang dah tak terlalu banyak. Bilangan buih yang sesuai, Flop. Betul. Sekarang boleh saya masuk? Ya. Mari. Kamu boleh masuk. Buih-buih. Betul. Bagus untuk kamu, Bing Pani. Hai. Flop masukkan satu percikan air sabun dalam mandian. Tapi saya nak buih yang sangat-sangat banyak. Jadi saya masukkan lebih. Dan ia jadi terlalu banyak. Dan buih-buih ada di semua tempat. Saya ingat banyak buih lebih seronok. Tapi tak. Jadi Flop dan saya... Sehingga bilangan buih di dalam mandian mencukupi. Kadang-kadang awak tak perlu banyak. Sedikit saja dah cukup. Mandian berbuih adalah gaya, Bing. Saya suka buih. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Buduk-buduk. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Ya. Layang-layang. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing terbangkan layang-layangnya hari ini. Kita hampir sampai, Flop. Mari. Flop, tengok yang tu. Ya. Layang-layang tu cantik. Oh, saya nak terbangkan layang-layang saya. Baiklah. Jika kamu pegang bahagian tu, saya tak... Saya boleh buat. Ia tak nak keluar. Apa kata kita buat sama-sama? Okey. Saya pegang bahagian ini. Sedia? Ya. Okey. Tarik. Tarik? Oh. Hello, Hopiti. Oh, Hopiti Vush nampak sedikit terbelit di situ. Up. Sekarang, perlu tarik ini. Sudah. Sudah terbuka. Okey. Boleh saya terbangkannya? Ya. Hari ini sangat indah dan berangin. Cuaca bagus untuk bermain layang-layang. Hopiti Vush! 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 Terbang, Hopiti. Apa kata lihat macam mana mereka buat, Bing? Oh, mereka berlari dengan sangat laju. Hopiti Vush! Wih! Ya, ia terbang naik. Naik, naik, naik. Lihatlah, Bing. Saya nak buat macam tu, Flop. Baiklah. Apa kata saya pegang layang-layang kamu dan kamu pegang tali itu. Dan kita... Saya boleh buat sendiri. Saya pandai berlari dan memecut. Baiklah. Hopiti... Vush! Yeay! Ia terbang. Oh. Awak nampak saya, Flop? Ia hampir-hampir terbang. Betul, Bing. Kamu cuma perlu terus berlari dan ia akan terbang ke atas. Nah, panjangkan talinya. Terima kasih, Flop. Hopiti Vush! Itu larian yang bagus, Bing. Mungkin lain kali, saya tolong pegangkan tali dan kamu teruskan berlari. Saya boleh buat, Flop. Bing! Hai! Itu Pendo. Hai, Pendo. Hai, Flop. Hai, Bing. Hello, Pajet. Hai, Pendo. Saya bawa layang-layang. Oh, Hopiti Vush. Jom terbangkannya. Itu layang-layang yang bagus, Bing. Mesti ia boleh terbang sangat tinggi. Ya. Sekarang saya akan terbangkannya. Ya, ayo. Kita terbangkannya. Ya. Mungkin awak boleh pegang layang-layang tu, Pendo. Ya. Yeah. Tapi saya nak buat sendiri. Awak perlu berlari dengan sangat-sangat laju. Sebentar, Bing. Hopiti. Kemudian awak terbangkan layang-layang. Mari, Bing. Terbangkannya. Cepat, layang-layang. Cepat, Bing. Sebentar, Bing. Bing. Pendo, lihat belakang kamu. Hopiti Vush. Mana layang-layang saya? Bing,
Hobiti. Oh, tidak. Ia sudah rosak. Maafkan saya, Bing. Hobiti Bush. Oh, sayang. Malang betul. Hobiti dah jadi kusut. Boleh awak baiki, Flop? Oh, saya tak pasti, Bing. Tapi kita cuba. Itu ikatan yang bagus. Ini lebih baik. Ia masih lagi kusut. Saya tak boleh buat. Ya, buat sendiri memang agak sukar. Saya boleh bantu. Hobiti dah tak kusut. Itu dia Hobiti. Sekarang ia boleh terbang? Sepatutnya boleh, Bing. Tapi saya tak boleh berlari dan terbangkannya pada masa yang sama. Oh ya, mungkin tak perlu pun, Bing. Lihat. Jadi kita perlukan satu pelari. Ya, saya. Saya pandai berlari. Ya. Dan seorang lagi lepaskan layang-layang ke atas. Boosh. Itu saya boleh buat. Ya, biar saya yang lari untuk Hobiti dan Panda boleh lemparkannya. Mari, Panda. Yeay! Sedia? Okey. Kita pergi. Hobiti. Sedia untuk lepaskan Panda? Sedang terbang. Kita berjaya, Pendo. Tengok, Flop. Syabas, Bing. Tengoklah, Hobiti. Ia sedang terbang. Dia naik atas. Saya cuba buat layang-layang Hobiti Bush saya terbang dengan seorang diri. Sangat susah untuk berlari dan lemparkannya seorang diri. Kemudian, layang-layang Hobiti Bush saya pun terbabas di bangku. Dan ia jadi rosak dan kusut. Jadi, kami sama-sama baikinya. Kemudian, saya buat lari Hobiti saya. Dan Pendo lemparkannya. Dan kami terbakar layang-layang itu sangat tinggi. Jika awak tak boleh terbakar layang-layang seorang diri, mungkin awak boleh minta bantu orang lain. Bermain layang-layang adalah gaya Bing. Dan saya suka layang-layang. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Bella. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Toki Taxi. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing dan Sula berpura-pura hari ini. Hobiti tak sihat, jururawat Sula. Okey, jururawat Bing. Saya letak plaster padanya. Lebih baik. Ama, kita perlu pesakit lain. Baik. Kita lihat. Di sini siapa perlukan jururawat? Tahu tak? Rasanya kamu dah rawat semua yang ada di sini. Dan di dalam sana, Ama? Di sini cuma ada mainan luaran. Tapi, mungkin salah satunya sudah jatuh sakit. Biar saya lihat. Kamu berdua sedang tunggu apa? Ama carikan pesakit baru untuk kami. Kami jururawat. Itu apa? Saya tak jumpa pesakit untuk kamu, Bing. Tapi... Boleh kita tengok, Ama? Boleh? Okey. Itu teksi. Ya. Teksi yang sangat bising. Saya Toki Taxi. Killer Nine. Dia bercakap, Bing. Ya, dia bercakap
dan bercakap dan bercakap. Saya tak nak main jururawat lagi. Ayo kita bermain dengan Toki Taksi. Okey, Bing. Ayo. Ya, baik. Saya tolak kamu. Keluar. Oh. Berang-berang. Biar saya tolak awak. Pip, pip, pip. Laju lagi. Hai, saya Toki Taksi. Bila naik? Saya dah naik, Toki. Toki Taksi ni. Biar saya cuba, Bing. Hai, saya Toki Taksi. Jom kita bersia-sia. Okey. Mari, Sula. Dia nak pergi bersia-sia. Boleh saya naik pula, Bing? Okey, saya tolak. Hai, saya Toki Taksi. Saya kotor. Saya perlu dibersihkan. Kita boleh basuh Toki Taksi di sana menggunakan bekas siraman. Oh, okey. Hentikan, Bing. Hai, saya Toki Taksi. Sila naik. Saya tak nak naik. Awak basah. Hai, saya Toki Taksi. Sila naik. Awak tak dengar cakap Toki Taksi? Jadi macam mana dengan Toki Taksi? Ya nak kami menaikinya. Tapi kami tak nak. Oh, saya tahu. Hopiti yang akan naik. Biar saya ambilkan. Terima kasih, Flop. Oh, Toki Taksi masih basah. Ia baru pergi tempat cuci kereta. Kami basuh sampai bersih. Okey, awak naik, Hopiti. Dan kami tolak. Hai, saya Toki Taksi. Sila naik. Hopiti dah pun naik. Hai, saya Toki Taksi. Saya kotor. Saya perlu dibersihkan. Itu pun kami dah buat. Sekarang awak bersih. Hai, saya Toki Taksi. Saya kotor. Saya perlu dibersihkan. Toki Taksi mengarut. Ya, Syik sebut benda yang sama. Benda yang sama. Ya, setiap kali kamu tekan hornnya. Hai, saya Toki Taksi. Saya kotor. Saya perlu dibersihkan. Kenapa ya Asyik cakap benda yang sama je, Flop? Saya nak pergi bersia-sia. Kamu masih boleh pergi bersia-sia. Kamu nak dia bercakap benda lain? Tapi dia sepatutnya bercakap. Kita tekan sama-sama, Bing. Bergerak laju. Bergerak laju. Bing, hon itu tersekat. Bergerak laju. Bergerak laju. Jom bergerak laju. Ayo, Bing. Laju. Cepat, cepat, cepat. Mari, Sula bergerak laju. Sula tak boleh lebih laju. Hentilah sebut bergerak laju. Bing, lepaskannya. Bergerak laju. Bergerak laju. Tidak. Bergerak laju. Bergerak laju. Hentikannya. Okey, Toki Taksi. Kami dah tak tahan dengan bebelan awak. Oh, macam itulah. Hiu, Toki Taksi terlalu banyak cakap. Mana Hopiti? Oh, tidak. Kesian Hopiti. Ini Hopiti, Bing. Kesian Hopiti. Awak ditimpa kemalangan. Oh, tidak. Nasib baik kita ada jururawat Bing dan jururawat Sula di sini. Betul. Oh, terima kasih, Ama. Perlu bawa Hopiti ke hospital. Jadi, kamu perlukan ambulan. Itu bukan ambulan. Itu Toki Taksi. Jika kamu tak tekan horn, Toki Taksi boleh jadi apa yang kamu nak. Cubalah. Saya tolak. Okey. Pergi ke hospital. Saya tolak dia ke hospital. Hai. Saya dan Sula bermain dengan Toki Taksi. Dan ia boleh bercakap. Dan ia asyik ulap benda yang sama sepanjang masa. Kemudian, Toki Taksi berkata, bergerak laju, bergerak laju, bergerak laju. Dan ia tak boleh berhenti bercakap. Dan ia pun terbabas. Dan Hopiti pun cedera.
Jadi, kami jadi jururawat. Datuk Taksi bantu ia menjadi ambulans. Dan ia pun wow, 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 wow. Jika awak main permainan pura-pura, awak boleh buat mainan awak jadi apa saja awak nak. Berpura-pura adalah gaya Bing. Dan sekarang, kita boleh pergi ke mana saja. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa. Ya. Yeah. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing mahu membuat bu hari ini. Mana awak pergi, Cikmu kau? Flop, bila Coco dan Charlie akan sampai sini? Tak lama lagi mereka akan sampai, Bing. Ah, mereka dah sampai. Flop, saya ingin bu, Coco dan Charlie dan buat kejutan. Baiklah, saya tak beritahu mereka di mana awak menyuruh. Sedia? Ya. Hai, Flo. Hello, Coco. Hello, Charlie. Charlie sedang tidur dan jangan kejutkan dia. Dan, Flo, kenapa Bing menyorok di belakang sofa? Bing, apa yang awak buat? Boo! Saya tahu awak di situ sebab saya nampak telinga awak terkeluar. Mari, Charlie. Saya akan bu awak lagi. Okey, tapi jika betul awak ingin bu saya, awak perlu buat saya terkejut. Okey. Bing, saya nampak awak. Saya masih boleh nampak telinga awak di atas tu. Telinga. Telinga. Awak tak boleh bu saya jika saya tahu mana awak menyorok. Bu. Bing. Awak mahu saya ajar awak macam mana nak buat bu yang sangat besar? Oh, ya. Tolong ajarkan. Jika awak ingin membuat bu besar, awak perlu menyorok. Okey. Saya pandai menyorok. Bing, saya masih boleh nampak telinga awak terkeluar di atas. Saya nampak di mana awak menyorok. Mari sini. Oh, lebih sesuai. Langkah seterusnya, jika awak ingin membuat bu yang besar, awak perlu jadi sangat-sangat senyap. Oh, macam ni. Oh, jauh, pecah, pecah. Oh, dan kemudian. Jika awak jadi sangat senyap, awak boleh bu. Jadi ingat, tak nampak, tak dengar dan bu. Tak nampak, tak nampak, tak dengar. Tak. Ah! Nampak? Macam tu awak membuat bu besar. Tengok, Bing. Teka-teki selesai. Saya habiskannya. Saya akan bu besar flop. Okey. Ayo kita berdua buat bu besar pada flop. Bing? Coco? Di mana kamu? Oh, ke mana agaknya mereka pergi? Di mana mereka ni? Terkejut saya. Kami bawa, Flo. Kami bawa. Sangat lucu bila awak terus menjadi. Itu bu yang sangat bagus. Teka-teki kita pun tercampak. Itu percubaan yang sangat bagus. Sekali lagi, sekali lagi. Oh. Sekarang, ada sesiapa nampak di mana encikmu kau tercampak? Bunyi macam Charlie nak terbangun.
Bu besar Charlie. Tak nampak, tak dengar, tak wah. Bing, tunggu. Bu! Oh. Tidak. Uh-oh. Lekas. Oh, Charlie. Oh, Charlie. Bukan sengaja saya buat dia menangis, Flop. Oh, dahlah, Charlie. Jangan menangis. Bing cuma nak bermain. Kami sudah bermain, Bu besar. Ya. Macam tu. Charlie sayang. Maafkan saya, Charlie. Oh, ya. Charlie sudah tak menangis. Peekaboo. Kamu okey, Bing? Kenapa Charlie tak suka Bu besar saya, Flop? Saya rasa ia sedikit terlalu besar buat Charlie dan dia sedang tidur. Awak ni cuma bayi yang kecil, betul tak, Charlie? Tapi bayi sukakan Bu. Betul. Tapi bayi suka Bu kecil. Oh, Bu kecil. Bu. Ah, Bu kecil. Bu. Dia suka. Oh, iya. Dia suka. Charlie suka Bu kecil. Betul tak, Charlie? Bayi Bu-Bu. Peek-a-bu. Peek-a-bu. Bu kecil. Charlie. Peek-a-bu. Bagus untuk kamu, Big Bunny. Bu. Saya dan Koko bermain Bu. Dan Koko berkata, untuk buat Bu besar, awak perlu menyorok seperti ini. Shhh. Dan Bu. Dan kami Bu besar, Flop. Dan dia terlompat. Dan teka-teki pun tercampak. Tapi saya buat Bu besar pada Charlie si kecil. Dan dia tak suka. Bayi cuma suka Bu kecil. Terutamanya bila mereka belum bangun lagi. Bu adalah gaya Bing. Dan Bu kecil adalah gaya Bing. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bu-bu-bu-bu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ya. Selimut. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing sangat sibuk hari ini. Kuat. Kuat, kuat. Kuat. Kuat, kuat. Kuat, kuat. Baiklah, Bing. Dah selesai mandi? Kuat. Dah pakai baju tidur? Kuat. Seterusnya apa? Selimut. Selimut? Kamu pasti ke? Saya ingat gosok gigi selepas pakai baju tidur. Selimut. Selimut untuk dipeluk, Flop. Oh. Oh. Ia sangat lembut. Iya. Yeah. Oh, ia bau wangi. Betul. Saya sayang selimut saya. Ia sangat lembut. Awak cubalah, Flop. Ya, ia selesa. Selesa. Dah mandi? Ya. Baju tidur? Ya. Selimut sedia? Ya. Semuanya sedia dan selesa? Ya. Seterusnya? Hopiti Vush! Hopiti Vush? Ya. Hopiti perlu siap untuk tidur juga. Betul ke? Tengok. Dia pun ada selimut juga. Betul. Mantel dia adalah selimut dia. Selesa. Macam ni, Hopiti. Awak peluk selimut awak. Bukankah kamu dan Hopiti terlupa sesuatu? Gigi.
saya perlu gosok gigi, Flop. Mungkin kamu dan Hopperty boleh wush pergi ke tandas dan gosok gigi bersama. Okey. Hup. Hopperty. Bing? Huh? Apa, Flop? Pakai ini. Siap. Oh. Hopperty. Wush. Wush. Awak duduk situ, Hopperty. Sedia? Oh, saya boleh buat. Jangan banyak sangat. Sedikit sudah cukup. Oh. Ludah. Bilas. Ding. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Sekarang giliran Hopperty pula. Okey. Ding. Bagus, Hopperty. Bagus dan bersih. Ya. Baiklah. Mandi. Ya. Baju tidur. Ya. Pakai mantel selimut. Ya. Hopperty sudah bersedia. Ya. Gosok gigi. Ya. Seterusnya. Saya perlu buang air. Okey. Dah selesai? Ya. Hah? Oh, Flop. Kenapa? Selimut saya sudah basah. Memang selimut dah basah. Keringkannya, Flop. Oh, tak boleh, Bing. Selimut termasuk mangkuk tandas. Ia sudah jadi kotor. Saya perlu selimut untuk tidur. Saya tahu, Bing. Tapi sekarang selimut perlu masuk ke dalam mesin basuh. Jangan. Saya basuh selimut ketika kamu tidur. Dan ia akan jadi bersih dan kering semula pagi nanti. Tapi saya perlukan selimut. Dan masa tidur. Saya nak peluknya. Saya tahu, Bing. Peluk waktu tidur. Mungkin Hopperty akan kongsi selimutnya dengan kamu. Ia terlalu kecil. Oh, ia memang kecil. Macam mana rasanya? Ia lembut. Dan macam mana baunya? Bau wangi, Flop. Ia selesa tak? Ia taklah sehebat selimut saya. Tapi ia memang selesa. Cukup selesa untuk waktu tidur? Ya. Hanya untuk malam ni. Boleh saya guna selimut saya esok? Boleh. Baik, sekarang mandi. Ya. Baju tidur. Ya. Hopperty sudah bersedia. Ya. Gosok gigi. Ya. Selimut sedia. Ya. Selain itu? Cerita! Baiklah. Pada suatu hari, tak jauh dari sini. Hari ini, Hopperty sedia untuk tidur. Cerita ni tentang Hopperty. Betul, Bing. Tentang Hopperty dan kamu. Dan selimut. Betul. Hai. Flop pakaikan saya mantel menggunakan selimut supaya saya boleh wush bersama Hopperty. Kemudian, selimut jadi basah masuk mangkuk tandas dan ia jadi sangat kotor. Jadi, Flop perlu masukkan selimut ke dalam mesin basuh dan saya sedih. Jadi, Hopperty kongsi mantelnya dengan saya. Bila tak dapat peluk selimut awak, lebih bagus cari benda lain untuk dipeluk di waktu tidur. Selimut adalah gaya Bing. Ia sangat selesa. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Buduk-buduk. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Gula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Yeah.
Kolam Ranjau. Pada suatu hari tidak jauh dari sini, Bing pergi berenang hari ini. Sula! 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 Ini saya. Oh, hello. Ada yang tergesa-gesa? Ya, saya. Kami nak ke Kolam Ranjau. Cepat, Sula. Flop. Nah. Hello, Bing. Saya ada bola baru dan saya nak bermain dalam air dan buat percikan. Saya ada goggle. Oh. Memang betul, Bing. Dan awak pula, Flop? Apa awak bawa? Saya bawa barang bekal lah. Oh, boleh saya tengok? Boleh. Oh, jus, anggur dan juga sandwich. Dan batang lobak. Dan juga biskut. Saya buatkan untuk kamu semua bagel lobak segar untuk perkelahan Kolam Ranjau ni. Oh, terima kasih, Ama. Bagel lobak segar. Oh, awak masuk ke dalam Willy. Yum, 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 yum. Terima kasih, Ama. Ya, sama-sama, Flop. Jom pergi. Ya, jom pergi. Tunggu sebentar. Kamu akan leka bermain di Kolam Ranjau tu. Dan kamu budak-budak nakal, pastikan kamu dapat nampak Flop dan dia dapat nampak kamu. Baik, Ama. Okey, Ama. Jom pergi. Tunggu sebentar. Jangan berlari di dalam air, okey? Okey. Okey. Jom kita pergi, Bing. Mari. Cepat, cepat. Tunggu sebentar. Oh, Ama. Yang paling penting adalah jangan buang air di dalam kolam. Saya takkan buang air di dalam kolam. Dan saya pun sama. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jom kita pergi. Saya suka Kolam Ranjau dan bila kita sampai, saya akan campak bola baru saya ke dalam air. Dan saya akan pakai goggle saya. Oh, saya akan pakai goggle saya sekarang. Awak nampak lucu, Bing. Mata bergoggle. Awak nampak biru, Sula. Saya bukan biru. Dan pokok-pokok, dan rumput, dan juga awak, Flop. Mari, Bing. Kita dah nak sampai. Cepat sikit, Flop. Oh. Cepat. Tengok. Apa maksud tu, Flop? Maksudnya, kamu tak boleh guna bola percikkan air di dalam kolam. Oh, tapi saya nak guna bola saya percikkan air. Percik, percik, percik. Okey. Flop, apa maksud tu? Yang tu saya tahu, itu jangan berlari. Yang tu Amar dah beritahu kami. Betul. Cuba tengok yang tu. Yum. Yum. Dan tu bermaksud jangan makan, Bing. Perkelahan kita macam mana, Flop? Bing, awak tak berkelah di dalam air. Awak berkelah di bahagian tepi. Ya. Kamu tak nak bagel lobak kamu jadi basah dalam kolam, betul tak? Dan lagipun, makanan di dalam kolam akan jadi bleh. Okey. Jadi, jangan percikkan air, jangan berlari dan jangan bleh. Betul tak? Oh, dan jangan buang air di dalam kolam. Okey. Jom. Jom. Pergi, 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 pergi. Oh, di mana semua orang? Oh. Flop, tengok. Oh, tidak. Oh, tidak. Di mana airnya? Nampaknya kolam ini belum dipenuhkan. Oh, sekarang kita tak boleh bermain di dalam kolam. Kita tak boleh buat apa-apa. Saya ingat nak pakai goggle saya di dalam kolam. Sekarang dah tak seronok. Oh. Kamu pasti? Hari ini air tak ada. Tapi kolam renang ada. Bing, awak tak boleh bermain dengan bola di dalam Kolam Ranjau. Nanti air percik. Tapi sekarang tak ada air. Ya.
Kamu tak boleh percik jika tak ada air. Oh, ya. Yeah. Dah berlari pula, Flo. Ya, kamu tak akan tergelincir jika tiada air. Bing, tangkap. Tangkap. Ya. Boleh kita berkelah dalam ni sebab tak ada air dan tak akan jadi bleh. Idea yang bagus, Sula. Saya suka kolam randuk yang tak ada air. Lebih menyeronokkan. Ya, nasib baik kita datang pada hari tiada air. Jadi, siapa nak sandwich? Oh, ya, saya nak. Saya nak. Yeay. Oh. Yum, yum. Saya dan Sula pergi ke Kuala Randuk dan kami sangat teruja. Dan saya ada Google baru. Tapi bila kami sampai, air di dalam kolam tak ada. Dan kami sedih. Tapi Flop kata kami masih boleh bermain di dalam kolam. Dan kami adakah perkelahan kami dalam kolam renang tu. Jika awak tak dapat buat apa yang awak nak, awak boleh buat benda yang lain. Dan kadang-kadang ia lebih seronok. Bermain dalam kolam randuk yang kosong adalah gaya, Bing. Awak masih tak boleh buang air.